bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqaidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد pertemuan yang lalu kita membaca dalil-dalil dari as-sunnah tentang wajibnya untuk berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan bersatu di atasnya. Tidak bercerai-berai. Disebutkan di sini hadis Abi Hurairah dalam Sahih Muslim, "Innallaha yardha lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan." Di antara yang Allah ridai wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian hadis yang kedua, wa min hadits al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Hadis yang masyhur. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Setelahku, yaitu para khalifah yang empat, ketika mereka berijma' bersepakat pada suatu perkara, maka itu merupakan apa? Merupakan perkara yang wajib kita ikuti. Jadi yang dimaksud wasunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di ay ijma'uhum, kesepakatannya mereka, bukan satu persatunya dari mereka. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam ungkapkan ikhwan fillah tentang perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah ini dengan taukid yang banyak. Setelah diperintahkan tamassaku, yang menunjukkan bukan hanya sekedar dipegang dengan lemah, tapi tamassak, ya, dipegang dengan kokoh. Kemudian apa? Wa'addu 'alaiha bin nawajid, betul-betul digigit, jangan sampai lepas dengan gigi geraham. Karena memang ikhwan fillah, al-munazi'un, mereka-mereka yang ingin kaum muslimin meninggalkan sunnah sangat banyak. Apalagi di zaman Yaman seperti ini, di mana fitnah sangat banyak, ikhwan fillah, hendaknya betul-betul kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala diberi kekokohan, diberi sabat untuk bisa memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam kondisi terasing. Nah, karena memang itu sunnatullah untuk mereka itu ghuraba, terasing. Ketika kokoh dalam membela dan memegang sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal bayda lailuha kana hariha la yazihu 'anha illa ba'di la yazihu 'anha ba'du illa halik. Aku telah meninggalkan kalian di atas keadaan yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, maksudnya apa? Semuanya sudah sangat jelas. Kondisi yang sangat jelas, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah yang hendaknya dipegang dan mana yang harus ditinggalkan dari kebid'ahan-kebid'ahan, tauhid, syirik, dan seterusnya. La yazihu anha illaha, la yazihu anha ba'du illa halik.
tidak menyimpang darinya setelah itu kecuali dia itu orang yang celaka. Nah, ini yang kita khawatirkan, ikhwan, ketika seorang menyimpang dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Oleh karena itulah doa yang hendaknya banyak kita baca dalam sujud kita, demikian pula di waktu-waktu mustajab untuk memohon diberi apa? Diberi istiqamah dan diberi husnul khatimah, ikhwan. Karena kematian pasti datangnya dan tidak tahu kapan kita apa, bertemu dengannya. Dan tidak ada yang lebih diharapkan melebihi kematian seseorang di atas Islam dan Sunnah. Kalau seorang bisa mati dalam keadaan itu, maka sungguh terkumpul padanya kebaikan yang banyak, tidak ternilai dengan harta benda duniawi. Kata Imam Ahmad, man mata alal islami wa sunnah faqad mata alal khairi kullih. Siapa saja yang mati di atas Islam dan sunnah, sungguh dia telah mati di atas semua kebaikan. Sehingga tidak perlu takut kematian karena mesti mati. Yang kita takutkan bagaimana kalau seorang mati tapi dalam kondisi dia meninggalkan sunnah, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ini yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Karena sungguh ya kawan, sabar dalam menunaikan perintah-perintah Allah ini merupakan tingkatan sabar yang paling utama. Sabar dalam menunaikan perintah. Qala wa qad basyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutamassikina bi sunnatihi min ummatihi bi a'dami bisharatin wa asyrafi maqsadin yatlubuhu kullu mu'min. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya dari kalangan umat beliau dengan seagung-agung kabar gembira dan semulia-mulia tujuan yang dituju oleh setiap mukmin. Wa yasa ilaihi ila tahqiqihi man kana fi qalbihi adna miskatin min imanin. Demikian pula Rasulullah telah mengkhabarkan tentang semulia-mulia perkara yang mengusahakan untuk mewujudkannya siapa saja yang pada hatinya ada secercah dari keimanan, walaupun sedikit. Adna miskatin min iman, walaupun ada hanya apa? Sedikit dari keimanan, mesti berusaha untuk bisa menggapainya, yaitu apa? Ala wa huwal fawzu bidukhulil jannah. Ketahuilah bahwasanya itu adalah kesuksesan dengan masuk ke dalam surga. Selama ada iman, mesti semuanya ingin untuk dimasukkan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'ad hadhil bushra fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kabar gembira ini datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat heran, siapa orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa saja yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam jannah, dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah enggan. Walaupun mulutnya mengatakan ingin, mengatakan sangat bercita-cita untuk menjadi penduduk surga, tapi kalau dia bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya dia orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Maka jangan sampai seorang menjadi begitu pandir, enggan untuk mendapatkan kenikmatan yang tiada tara dengan sebab menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kita. Rawahul Bukhari.
Wa ayyu iba'in wa rafdin li sunnati a'zamu min mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam. Dan keengganan dan penolakan yang mana terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar daripada penyelisihan terhadap perintah beliau. Dan di antara hal yang diperintahkan di sini untuk berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi furqah, menjauhi perpecahan. Wadzalika bil ihdatsi wal ibtida'i fid din. Penyelisihan tersebut yaitu dengan mengada-adakan perkara baru dan kebid'ahan-kebid'ahan di dalam agama ini. Nah inilah yang hendaknya kita menjauhinya. Mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sederhana di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bagus daripada kesungguhan di atas bid'ah. Sebagaimana perkataan salaf kita, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana apa adanya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bagus daripada kesungguh-sungguhan tapi di atas kebid'ahan. Nasallallahu taufiq wa sadad walhamdulillahirabbil alamin.